bakat dhewe sak keluargane wis seneng kan. Amane latihan ning neraka. Insyaallah ten neraka sedoyo tapi sedelok mawon. Amin. Karena kalau kita makom masuk surga tanpa hisab kita terlalu jauh buat kita. Tetap ten neraka tapi sedelok mawon gitu ya. Amin mawon. Amin ya rabbal. Amin. Tunggu sing betah panas ini berarti nyun sewu sejelok dan merokok ini. Amin. Amin. Kabul. Kabul, kabul. Ngalah ke Arab. Ayo yang di belakang bisa merapat, semakin dekat dengan berkahnya Allah sentang goleng-goleng. Amin. Mujat. Kalau tanggung-tanggung, Ustaz Jumteles jegur sisan, kadung panas sisan. Ini karakter pendekar, kita semua pendekar semua ini. Amin. Para pejuang, pejuang bagi dirinya, pejuang bagi keluarganya, pejuang bagi negaranya. Amin. Kalian ini luar biasa, orang berjuang untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk Indonesia, karena kalian pahlawan divisa di satu masa ini. Yeah. Itu luar biasa, akan dikenang sepanjang sejarah kehidupan ini. Semoga mancing berkahnya, Masya Allah. Amin. Ini yang pengen jodoh atau yang ini? Jodoh. Oh, yang barusan dia jodoh. Nanti malam, Insya Allah ada program yang bapaknya saya dihubungi nanti di Jatiara Bahari. Nanti ada, tadi ada satu pasang, saya telepon ke video call orang tuanya, bapaknya, walinya. Mau apa nanti malam kita video call. Amin. Bapak Ali, saya pasangkan anak bedoku dinikah dengan. Oh iya siap, kita nikah. Amin. Kejora, saya matu sama teman-teman. Taiwan ini termasuk salah satu di mana teman-teman pekerja migran ini paling berat ujiannya. Nah, lulus loh, top jadi wali tenang. Kalau saya di Korea Selatan kan sana mayoritas laki-laki, W2S ide. Di Hong Kong bagi aneh W2S ngakeh, anak sih ngakeh. Gak begitu cobaan. Di Taiwan ini hampir imbang. Gak bahaya tak? Di mungkin PCI itu program nikah masal. Mohon ya, teman-teman baca imon. Tapi ini pengen jadi kakek abah, mungkin abah termasuk untuk masjid Atakwam. Jangan tahu, tahu pasangan ini tahu no? Dah tahu asal betul tu. Eh, kau dah ngomong pasangan ini tahu no? Masya Allah. Moga-moga ketemu Jojo. Ketemu Jojo barangkali ngaji orang Bali. Masya Allah, ketemu Jojo pas barangkali pengajian sholawatan. Masya Allah, mandi, barokah sama keluarganya, anak butuh nih turunannya, rezekinya, usahanya, kami amin, ya Rabbal Alamin. Coro lagunya apa kayak? Lagu Nemu ya? Nemu kowe pas aku anjel pacar sing tak tresnani sambil juga meninggal ke aku dan kamu jadi tombo lopati ati sing loro terus muga ikhlas tombo tekan besok nanti tua. Amin. Amin. Pokoknya sing ngomong mau sing ngono pasangan ya ketemu pasangane. Amin. Sing buat pacaran nggih. Nggih. Nikah nganggo DP barang ngono. Ono pola nang mriki lho. Ada enggak di sini? Banyak. Orangnya datang. Ujung apa? Belum imran.
Pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane. Kamu dadi tombak ngobati ati sing lara. Muga ikhlas tombak tekan besok nanti tua. Amin. 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 Kare nunggu nyuwi bote jeneng saged nggih. Mau mati kok. Oh sudah, kare ne nemu kowe. Ayo, sing pengin jojo, ora pengin bojo, jojo. Jojo. Bojo gampang. Pengin apa? Jojo. Nemu kowe. Ini seperti biasa setiap saya keliling kemana-mana saya selalu bawa produk yang alhamdulillah banyak testimoni, cuman yang terbawa cuma dua karena bermasalah di Bia Cukai. Cuman yang bisa bawa tasbih sama minyak kita yang asmaan itu manfaatnya untuk tolak santet, bisa dicek yang enggak punya supernatural, tolak santet, tolak tenung, tolak pelet. Anda tipe pelet box yang melet tahu, melet berat, berat asing. Kalau jalan guyan deh, guyan-guyan dulu ya. Itu penangkal itu wajah bulus dari abang itu. Itu cuma bawa tuh bisa bawa 100. Itu tasbih tapi bisa put kalung. Kalung itu ada gambarnya saya, ada raja saya, tatanan saya resmi. Itu melalui proses asma, gizib, jaljalut, menakib ya. Itu manfaatnya itu untuk pagar awak, pagar keselamatan awak. Sama minyak, minyak wangi itu anda yang biasa dikir. Itu bisa untuk biar mau si menesu, rasi gerusu, neng ngamuk, rasi doang ngamuk. Cuma namanya bisa bawa 100 doang. Itu kalau satu pasang, itu sama paling tadi dijual 1000 NT, nanti yang 800 untuk abali, yang 200 untuk mesin Atakwa. Yang 200 mesin Atakwa, silahkan cuma 100 nanti. Itu nanti yang 100 itu nanti, yang insya Allah diprioritaskan bisa salaman sama abali. Karena nanti ada kalimat yang harus anda baca ketika anda saya kalungkan. Untuk apa bahasanya khotam, khotam. Jadi nanti itu disampaikan gak di acara nanti karena nanti mesti royok itu manfaatnya banyak bisa untuk pagar awak sama tenaga awak. Cuma laba pesen jangan percaya itu, tetap percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mana ikhtiar ya, jadi sakit ini obat tetap Allah ya. Obatnya apa? Perangkat dokter juga hanya perangkat. Seperti ini kalau kata dokter saya belum boleh di sini. Apa lagi di sini? Tapi tetap ikhtiar, semangat, bismillah, mantap, oke? Okay. Terserah panitia itu. Wah, nyanyi sih. Tepuk tangan untuk PSAT. Bisa mengikuti pusat di Madiun, mengikuti teman-teman di kecamatan daerah lain. Bersolawat bersama Mafia Solawat Indonesia. Always in fact.
iki sing nang kene sing jomblo-jomblo sing mung kepeng dasen niku sing nang mbeke ketemu. Amin ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Nih, kita ini matur suwun Gusti pun maringi Abah Ali. Yeah. Nemu slirane nggo ngaji bareng abae. Matur suwun Gusti pun maringi sing kemati. Yang pergi biarlah pergi ono Abah sing kemati. Yang siap bersetia bersama suka maupun duka. Amin ya Robbal Alamin. Amin ya Robbal. Jangan ketika suka duka juga dia larang dia pergi. Jangan. Insyaallah suka dan duka bersama. Bahkan dunia akhirat. Amin ya Robbal. Amin ya Robbal. Amin. Amin. Kau yang paling ngerti arah kata hati. Aku masih banget dinobati. Musabi kau yang terbes pilih. Pepucani nanti ginario banyewan. Sabar-sabar ngomong-ngomong aku pukul selawasi PSHT. On, bisa menanggungi jumlah lalui sholawat mungkin. Tapi memang ciri khas mafia sholawat tidak hanya langsung sholawat. Selawatan dulu, selawatan enggak masih selawatan. Pakai jujur, pakai musik, pakai ribut, pakai drum, enggak masalah. Tapi kalau sudah selawat, ya hanya terbangan kok, jujur aja enggak boleh. Itu ciri khas mafia selawat. Nah kadang-kadang yang di-share, itu yang pas joget-jogetan. Pas asujinan drum-draman. Itu kan masih selawatan. Kalau tahlil sama tahlilan itu beda. Kalau tahlil ya la ilaha illallah. Tahlilan ya ono dikire, ono dungane, ono wedange, ono berkate, ono silaturahmi. Itu namanya, itulah hebatnya budaya atau Islam Nusantara. Indonesia ini kaya dengan budaya, nggih. Okay? Jadi artinya luar biasa termasuk bisa seninya luar biasa. Itulah indahnya Indonesia. Alhamdulillah. Ada segmen suwuknya, ada segmen rukyahnya, mafia satu komplit, ada nasihatnya, ada mau'idohnya, ada doanya, ada jal-jalutnya, ada khizibnya. Nah, semua sholawat toh gampang saya. Dung-dung-dung-dung sholawat, gampang itu. Makanya mafia satu malah justru yang asli susah. Orang mau niru itu susah. Nek mau ngomong sholawat-sholawat toh, kayak yang lain, paling gampang. Menguasai lagu, suara enak, gak pales, sholawat toh, ya gampang itu. Sing angel iki ngomong wong dalanan wong mabuk wong koplo wong indian wong katunan wong gendaan wong sing gak ono gendaan. Mantep. Wong sing ngomong aku luwih paham dibanding raimu aku paham. Sing konsultasi iki lu kira-kira. Paling sedih ya ketemu Taiwan.
Korea nggak begitu, Hong Kong nggak begitu. Hong Kong paling masalah dengan orang Bangladesh dan orang India, mereka kurang lanangan kono. Yang kedua masalah lesbi, itu kenapa itu? Taiwan mumet gas gua paling. Masa kalau di Taiwan awak melolos, jos gue. Ada gitu apa ya? Tunggu kuat, pasti kuat. Amin ya Rabbal. Lebih itu sebulan lebih saya tekan terus ini kemudian ini halo manusia bisa hancur bisa mati yo oi oi hancur bisa dibunuh ya dihancurkan tapi kan tidak bisa dikalahkan. Jadi kita ini hancur mati karena kita kalah. Kalah dengan apa? Kalah dengan hawa nafsu, kalah dengan setan, kalah dengan iblis. Selama kita setia dengan hati kita, kita ber-SH pada diri kita, demi Allah Anda akan selamat demi akhirat. Yang lebih terang itu, okay? Soalnya Nabi Muhammad. Hatimu nengji, kalau tuh gak, kalau tuh sok buat takon ini hatimu kemana kan itu ya? Keren ini, masya Allah. Soalnya Nabi Muhammad. Bersiap.